Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni Mira nak buat sabun pencuci pinggan tau. Ni keadaan sabun selepas 24 jam. Kita kena tunggu selama 4 minggu baru boleh guna. Okay, mula-mula kita sediakan air. Tips nak cepat sejuk, kita gunakan ais tau. Kemudian, jangan lupa pakai sarung tangan, penutup muka dan pelindung mata untuk lindungi mata dan kulit kita. Hati-hati tau semasa menggunakan line ni tau, sebab line ni boleh menyebabkan kelecuran pada kulit. Okey, masukkan lai sikit demi sedikit ke dalam bekas yang kita sediakan mengikut gram yang kita nak. Okey, lepas tu kita masukkan lai ke dalam air sejuk yang kita sediakan tadi perlahan-lahan. Jangan terbalik tau. Okey, lepas dah kita masukkan semua, kita kacau perlahan-lahan sehingga sebati tengok keadaan dia pun dah berubah menjadi keruh dan panas. Okey, Mira lebih suka pakai face shield sebab face shield ni boleh lindungi seluruh muka kita dan juga mata. Okey, tengok suhu pun tinggi. Ini adalah sodium hydroxide atau lye. Jadi dekat bekas ni dia dah tulis siap-siap warning penggunaan untuk apa dan cara-cara jika terkena lye ni lah. Okey, kemudian Mira masukkan minyak mengikut anggaran berat yang Mira nak. Minyak ni minyak terpakai tau yang dah Mira asingkan dan tapis siap-siap sebelum ni. Okey, minyak ni sebenarnya minyak gorengkan ayam yang Mira gunakan sebelum ni. Mira dah siap asingkan. Okay, lepas dah kita isi minyak, kita masukkan lye. Okey, tengok keadaan dia pun dah berubah jernih. So, maksudnya dia dah suam. Kita masukkan perlahan-lahan, lepas tu kita kacau perlahan-lahan juga sampai dia berubah warna. Tengok warna minyak pun dah berubah. Kita kacaukan perlahan-lahan. Tips nak cepat lagi, kita gunakan mixer. Okey, mula Mira guna tangan dululah. Kacau bagi dia sebati. Okey, warna dia pun gelap lagi. Masih cair. Okey, lepas ni Mira gunakan mixer sebab nak lagi cepatlah. Okey, kita akan blend dia sampai dia berubah warna dan menjadi pekat atau likatlah. Okey, lepas dah blend, tengok warna dia pun dah berubah agak cerah dan menjadi sedikit likat. Kita blend lagi sampai kita dapatkan tekstur dia yang betul-betul pekat. Baru hasil dia cantik. Okey, selepas beberapa minit, tengok keadaan bancuhan kita ni pun dah cantik. Bila dah cantik, kita sediakan bekas kosong untuk kita isikan bancuhan ni. Okey, dekat sini Mira sediakan bekas kosong terpakai lah, bekas pencuci pinggan. Kita masukkan ke dalam bekas kosong perlahan-lahan lah supaya dia tak comot. Okey, bancuhan ni cukup-cukup untuk saiz bekas ni. Lepas kita dah isi elok-elok, kita ketukkan sedikit, ketuk-ketuk sikit bagi dia ngam-ngam cantik lah. Tengok bancuhan kita pun dah cantik. Memang ngam-ngam untuk saiz bekas besar ni. Okey, Mira ketuk-ketuk lagi bagi dia keadaan dia lagi kemas lah dan cantik. Dan biarkan selama beberapa jam. Okey, selepas 2-3 jam, sabun Mira pun dah mengeras dan juga sejuk. Okey, pastikan simpan di tempat yang sesuai. Dan selamat mencuba.